Anda perlu bantuan makanan tambahan melalui produk antara produk yang kami nak kongsikan hari ini, Beauty Kasih. Kita ada di studio Encik Muhammad Fazul Rohban Ahmad, pengarah urusan Beauty Kasih. Di sebelahnya ada Puan Nur Baizura Ibrahim, pegawai pemasaran Beauty Kasih. Dan juga yang merah menyala ni, membara, Puan Puspawati Darus, pengguna setia Beauty Kasih. Pengguna setia, ya. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Baik, Encik Faizul, kita hari ini nak berkongsi tentang apa? Hari ini kita punya topik adalah kecantikan wanita di sebalik usia. Di sebalik usia dia? Ya, betul. Dan kebetulan kami bawa juga Puan Puspawati, iaitu dengan usia yang dah begitu lanjut tetapi masih lagi cantik dan molek. Kan? So, jangan ke mana-mana, kita dengar sekejap lagi. Sekejap lagi. Puan Puspawati. Okay. Betul, Andy. Okey. Kalau nak dikira, hari ini topik kita adalah kenalah kecantikan wanita di sebalik usia. Ya. Mana hari ini, kalau kita lihat, semua orang suka benda yang cantik dan juga sedap mata memandang. Kan? Kadang-kadang kita cakap, saya tak cantik, orang tu tak cantik. Sebenarnya, kenapa saya tak bertemu jodoh? Kadang-kadang perempuan tanya kan. Sebenarnya bukan tak bertemu jodoh, kita tak jumpa lagi orang yang melihat kita cantik. Ini perli saya ke apa? Tak, bukan. Semua orang sentiasa cantik, cuma mata manusia itu berbeza. Saya cantik tengok macam ni. Orang lain cantik tengok macam tu kan. So sebenarnya daripada satu kajian daripada British Telegraph yang mengatakan hampir wanita kelihatan cantik pada usia 30-an. Dan, dan 70% adalah yang mengatakan 70% wanita yang cantik sebenarnya bukan sahaja daripada paras rupa tetapi daripada cara bercakap, pemakaian dan juga orang cakap personality kepribadian kan. Betul. Kadang-kadang walaupun kita cantik tak masuk dengan pakaian, dengan pribadi, dengan bahasa yang tak ke mana pun dah jadi tak cantik juga kan. So dalam satu hadis juga daripada hadis Bukhari juga hadis riwayat Muslim, Nabi kata kawinlah kamu dengan wanita itu atas empat perkara. Yang pertama hartanya, yang kedua keturunannya, yang ketiga kecantikannya dan yang keempat adalah agamanya. Tetapi kalau nak selamat kawinlah yang ada agama. Apabila yang ada agama semua jadi mudah kan. Tetapi ada juga yang ketiga itu adalah kecantikan. Bermakna Islam ini amat menitik beratkan kecantikan. Okey, di Beauty Kasih kami ada beberapa produk untuk lelaki dan juga wanita yang mana bagi memberikan penampilan anda daripada dalam, menyelahkan lagi penampilan daripada dalam dan juga luar. Kita ada minuman manja kasih untuk wanita dan kita ada minuman Arjuna kasih untuk lelaki. Yang wanita warna pink, yang ada warna pink dan lelaki warna biru dan juga kasih skincare untuk lelaki dan juga wanita. Okey, untuk Arjuna Kasih adalah minuman gabungan 13 serba terpilih bagi kaum lelaki di luar sana untuk terus kekal bertenaga dan tampil handsome sepanjang hari. Antara herbalnya tungkak ali wajib ada. Tungkak ali, katuaba, delima, ginkgo biloba, ashwagandha, honey godwit. Ada tiga herba daripada negara luar negara, daripada negara China, Eropah dan juga negara India, iaitu ashwagandha, iaitu sangat baik untuk kesihatan mental dan fizikal kita. Yang mana kita faham hari ini dunia stres, tapi hari ini ramai orang tak stres sebab harga minyak turun. So relax sedikit dan boleh guna duit tu untuk membeli minuman ni bagi memberikan tenaga kepada anda. Okay? So dia gabungan ni, Andy, dia tidak menggunakan sintetik tetapi kita menggunakan bahan alam semula jadi ataupun ekstrak, yang mana kita gabungkan sekali menjadi satu perasa, minuman perasa kopi yang sedap. Dan yang mana kita juga sekarang ini ada di kedai-kedai makan di dalam bentuk sachet, yang mana kami juga sedang mencari agen-agen yang berminat untuk meletakkan produk kami di kedai-kedai makan. Yang mana Arjuna Kasih ni sangat baik untuk lelaki untuk kita terus kekal bertenaga sepanjang hari dan membantu membaiki tisu-tisu badan yang rosak dan juga membantu menguatkan tulang. Yang mana hari ini rutin sekolah dah bermula. Kita dah mula start kerja daripada pagi sampailah ke malam kan. Lepas tu tidur pagi esok nak hantar anak ke sekolah. So kita lelaki memerlukan tenaga yang banyak kerana yang pertama nak cari rezeki, yang kedua kita nak juga didik anak-anak kita kerana hari ini masalah sosial yang begitu tinggi, yang begitu banyak, bukannya berpunca daripada kesilapan guru, bukannya berpunca daripada kesilapan kawan-kawan, tetapi berpunca daripada kita yang tak didik daripada rumah. Semuanya dari rumah. Semuanya dari rumah kerana rumah ini dia satu hub ataupun terminal ataupun stesen yang mana kalau dekat situ, produknya elok, keluarnya pun akan jadi elok sebenarnya. Untuk itulah Arjuna Kasih dapat membantu lelaki. Dan untuk wanita, kita ada minuman manja kasih yang mana Cik Manja akan huraikan. Okey, Cik Manja. Sebab ada lelaki, ada perempuan. Ya, betul. Silakan. Okey, Assalamualaikum. Seperti mana yang sedia maklum, dah kenal dengan saya, iaitu dengan panggilan mesranya Cik Manja. Cik Manja. Dengan orang kata sesuai dengan produknya, Manja Kasih. Kita kena bermanja-manja, barulah hidup kita aman. Okey. Itu pengikat rumah tangga. Ya, betul. Okey, kepada anda di luar sana
yang mana orang kata sangat-sangat takut dengan umur 30 tahun. Jangan. Dengan umur 30 tahun dah, bermula 30 tahun lah kita perlu menjaga kecantikan wajah kita. Kena jaga penampilan kita. Di mana kita tahu sekarang ni wanita memang sangat-sangat sibuk nak kata boleh kalahkan lelaki. Sebabnya lelaki kadang-kadang balik dia boleh dah rehat dah. Tapi wanita sebagai wanita, apabila kita habis kerja di pejabat, kita ada lagi kerja yang menunggu di rumah, iaitu anak-anak kita, suami kita balik nak makan, nak apa. Jadi dengan mengamalkan minuman manja kasih ini, insyaAllah dapat membantu anda untuk mengekalkan tenaga anda yang sangat-sangat luar biasa. Okey, di sini saya sangat tekankan kepada anda di luar sana supaya setiap rumah perlu ada minuman manja kasih. Tak kiralah untuk anda sendiri ataupun mahupun untuk mak-mak anda di rumah. Di mana kita tahu keberkesanan minuman manja kasih ini, dia dapat membantu memberikan tenaga, dapat membantu memberikan orang kata keyakinan diri kita. Di mana bila kita mengamalkan secara konsisten, apa sahaja kerja yang kita buat, orang kata boleh lancar dan tak ada lagi masalah. Penat seksi badan. Ya, betul. Kalau macam mak-mak kita dekat rumah, kita kata tak apalah, mak ni tak buat kerja. Tapi jangan salah anggap, mak kita sebenarnya dia tak boleh nak duduk diam dekat rumah. Jadi kalaulah kita kata bila dia bangun daripada tidur, sakit sana, lenguh sendi, apa semua. Jadi itu akan membantutkan pergerakan dia. Jadi apa salahnya kita sebagai anak, kita hadiahkan minuman manja kasih ni dan kita boleh lihat perubahannya. Okey, macam yang saya selalu tekankan dekat sini, ada seorang makcik daripada Melaka yang mana dia untuk mendirikan solat, dia terpaksa duduk. Jadi bila kita suggest untuk meminum minuman manja kasih ini dengan pengambilan secara konsisten, alhamdulillah habis dalam 4-5 botol, dia boleh sembahyang dengan sempurna dan boleh berdiri. Malahan boleh pula pergi bercucuk tanam dekat belakang rumah. Itu yang paling-paling kita bangga. Ya, betul. Kerana kita bukan sahaja untuk cantik luaran, tetapi dalaman sepatutnya kita perlu jaga. Yang mana kita kata kalau untuk dalaman kita dah ada minuman manja kasih, dan luaran sepatutnya kita kena jaga juga. Supaya orang kata walaupun usia 30, tak adalah suami tu mula nak tengok jiran sebelah. Itu yang sepatutnya kena jaga. Jangan. Sekarang hatta tak boleh merokok kan. Betul. Keluar rumah kan, isap rokok sebenarnya. Pergi tengok jiran dekat sebelah. Itu sepatutnya kita elakkan dengan mengamalkan secara konsisten produk rangkaian Beauty Kasih, iaitu set skincare Beauty Kasih 5 dalam 1. Di yang mana ini, ya? Ya, betul. Di mana di dalam set 5 dalam 1 ni kita dah cukup dah ada. Kita ada day cream, kita ada night cream, kita ada sabun dan kita ada toner. Dan yang paling istimewa adalah kita adalah salah satu rangkaian produk yang mana menggunakan formula kunyit putih. Apa khasiat dia tu? Okey, khasiatnya dia sangat membantu untuk memberikan ketegangan pada muka. Dia dapat membantu menghilangkan jerawat, jeragat dan kulit kusam pada muka. Okey, kita sebagai wanita memang kalau naik jerawat, apa kata? Sebiji pun dah bising kan? Macam malapetaka. Ya, betul. Okey, dengan mengamalkan secara konsisten, insya-Allah masalah-masalah kulit wajah anda dapat diselesaikan. Tapi satu yang saya nak tekankan, walaupun kita orang kata guna produk macam-macam mana sekalipun, tetapi pemakanan kita pun perlu dijaga. Dan perlu konsisten. Kadang-kadang 3 hari dah nak tengok. Nak tengok result susah. Bangun dah jadi macam Cinderella. Mana boleh kan? Kena konsisten. Dalam apa juga kita lakukan, kena konsisten. Sebab saya sekali katakan, kalaulah setahun sekali je kita gosok gigi, apa jadi kan? Benda yang samalah dalam penggunaan produk. Sebab itu nanti kami juga bawakan Puan Puspawati. Puan Puspawati sudah berumur 56 tahun. Jangan terkejut. 57 tak ada. Tahun baru. Antara pengguna setia kami yang mana kita minta dia terangkan sedikit apa perasaannya dan apa yang dia rasa apabila dia mengamalkan manja kasih. Silakan, Puan Puspa. Okey, saya Puswati Darus. Saya guna produk ni dah lama. Sangat baguslah untuk umur-umur yang macam kita ni kan. Yang paling penting minum ni kena konsisten. Saya minum satu hari dua kali. Pagi malam? Pagi malam. Atau you nak minum petang pun boleh. Depends lah. Sebab benda ni tak ada, orang kata, tak ada syarat. Tapi yang penting pagi tu kena minum dululah. Yang pertama. Untuk kali kedua tu, petang atau malam. Sangat bagus lah. Sangat bagus untuk umur-umur kita. Tu yang paling penting bila untuk melakukan aktiviti. Macam saya dah 57. Aktiviti tu masih bekerja.
selalu ikut kawan-kawan pergi hiking. Oh, ya? Yang paling penting. Tapi hiking tu kawan-kawan tu semua muda dari saya. Saya setiap kali orang ajak pun saya tak akan setuju untuk ikut. Lagi satu yang paling bagus saya tengokkan bila mengerjakan solat. Bila mengerjakan solat ni tak sakit lutut. Pergerakan kita pun bagus sangat-sangatlah. So, saya memang sarankan pada semua kawan-kawan dan orang-orang yang berumur macam kita ni bagus untuk makan produk Manja Kasih. Untuk wajah saya gunakan Kasih skincare. Memang sangat bagus. Tengoklah kulit ai. Ini adalah orang kata pengakuan yang sangat ikhlas. Jujur, ini bukti nyata. Inilah hasilnya 57 tahun tapi masih lagi awet muda. Alhamdulillah. Baik, katanya Encik Faizul, Encik Manja, kalau kita beli produk skincare, ada cabutan mentua. Yeah. Semua produk ada. Semua produk ada ni. Dan untuk itu, untuk anda juga, sebelum kita pergi jauh, anda boleh menelpon nombor yang tertera di kaca TV ataupun melayari FB dan juga IG kami. Okey, dengan setiap pembelian produk Arjuna Kasih, Manja Kasih ataupun Kasih Skincare, terdapat satu borang ni di dalam ni. Kalau yang Arjuna Kasih, dia letak atas tudung ni. So, isi je nama, alamat dan nombor telefon anda dan hantarkan kepada kami. Untuk alamat ini, boleh pergi ke FB kami ataupun boleh menelpon kami untuk kami bagi alamat. Yang mana pada 15 hari bulan ini kita akan buat cabutan bertuah, yang mana kami akan bagi tempat pertama RM1,000, yang mana kami panggil isi poket duit sekolah, yang mana kan dah sekolah semua kan nak menggunakan duit bayar yuran anak semua. Wah. So tetapi kami mencari hampir 20 orang pemenang, yang mana ada yang dapat RM1,000, RM500, RM100 dan juga akan memenangi produk kami kedai keseluruhan bernilai RM3,000. Yang mana kami membuat cabutan tu sangat pendek, itu hanya sebulan saja kami punya masa, dan untuk bulan seterusnya nanti kita akan mengadakan ada peraduan lain. Ada peraduan lain yang mana kami nak bagi anda membeli sambil merasa keberkesanannya juga sambil mendapat hadiah. Ini satu penghargaan untuk semua pengguna setia Beauty Kasih. Terima kasih sekali lagi Encik Faizul, Encik Manja, Puan Puspa. Kita jumpa lagi.